sejahtera. Bertemu kembali di Skamer Pro Channel. Jadi hari ini aku ingin mengajak kau orang melihat satu fenomena yang berlaku di sekitar Kampung Melayu Pandan ataupun Pasar Borong Pandan. Apa yang berlaku? Sekarang ini apa aku ingin mengajak kau orang adalah untuk melihat sejenis ikan yang dipanggil ikan majlis ataupun ada setengah pihak yang memanggil adalah ikan hantu sebab rupanya sangat buruk, sangat buruk dan menakutkan. Jadi ikan hantu ini ataupun ikan majlis ini sangat-sangat banyak di lokasi ini sehingga mengganggu para pemancing yang berada di sini. Dan di tepi ini, di sepanjang perjalanan laluan pejalan kaki ini merupakan tempat tempat rekreasi dan ramai juga orang yang melakukan perkara-perkara riadah di sini seperti memancing, berjoging dan sebagainya. Jadi untuk tidak memuasa, jom kita lihat fenomena ini. Jom. Abang selalu macam ni? Dah. Selalu ke boleh dapat? Ada dapat. Tapi yang peliknya ikan ni macam ni boleh banyak bang Ikan majlis ni. Dulu tak ada bang. Dulu tak ada. Sebab apa dulu? Saya ingatlah sekitar 30 tahun dulu saya budak-budak. Lokasi ni bang ikan sembilang naik bang. Ingat lupa lah bang. Ya tahu. Saya memang tahu. Dulu saya main mancing atas jematan ni kat belakang tu. Mancing kat belakang tu. Belakang ni tiap seng ni mancing bukang tengah apa. Dulu sini kan dulu ada tinggal sini macam berang sana apa tahu. Ya ya. Boleh suluh je tu. Air kecil dulu Datuk Al mana ada bangunan lagi. Memang tu bersih. Tak ada. Dulu bersih. Dulu biasa boleh dapat apa tahu? Duri naik atas. Duri naik, tuka naik, pernah dapat tak? Tapi sekitar tahun 80-an lah dulu. 80-an. 80-an. Dulu dekat belakang Yaya Seng tu belukang punya lah banyak. Berguni dapat. Betul tu. Abang kubi. Lama dah tu bang.
Dah jauh juga kita jalan. Sekitar 5 minit, 10 minit dah jalan. Jalan ni panjang eh. Kawasan ni tempat laluan ni memang panjang eh. Untuk rekreasi sampai depan tu saja. Tapi ini tempat saya nak tunjuk dengan sahabat yang dikatakan fenomena ikan ikan apa, ikan majlis ni sangat-sangat banyak di sini. Sahabat boleh tengok dah dekat dah ni. Okey. Sungai di lokasi Pasar Pandan ini, kalau ikut dulunya sekitar 40 tahun dulu, kawasan ni sebelum dia ada banyak rumah-rumah ataupun kediaman-kediaman yang dibina, di kawasan ini memang airnya cantik, banyak ikan air masin. Ikan air masin memang masuk dalam ni, sehingga juga ikan ikan sembilang, anak-anak tuka, ikan baik masuk dalam sungai ni. Sekarang ni dah tak berlaku lagi perubahan keadaan, penduduk makin padat, makin sesak, membuatkan ikan-ikan ni semua dah turun ke laut, dah tak ada lagi pencemaran air, kilang-kilang. Jadinya ini yang tinggal, yang tinggal ikan-ikan keli, ikan patin dan ikan-ikan majlis ni lah, ataupun setengah orang panggil ikan hantu. Jadi itulah di sini, lokasi ini dengan pembangunan yang berlaku begitu pantas membuatkan perubahan pada sungai ini. Okey sahabat, keadaan pun dah, cuaca pun dah gelap, dah petang, sekitar 7 lebih ni. Jadi video kali ini berakhir di sini. Jadi semoga korang terhibur dan semoga video ini memberi manfaat untuk sahabat-sahabat semua. Jadi okey, sampai di sini, kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng. Sehingga bertemu di video-video akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.